Kamu mau look gratisan tapi bagus? Gak tahu juga cara pakainya? Begini caranya, tonton sampai akhir. Halo, balik lagi bersama channel Power Editor. Terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel ini. Ataupun yang baru masuk pada channel ini, bisa langsung aktifkan notifikasi lonceng di bawah supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, untuk kali ini saya akan membagikan atau men-share sedikit cara tentang bagaimana caranya mendownload LUT color grading secara gratis dan mengimportnya pada aplikasi CapCut PC atau CapCut desktop ya. Untuk pertama kita pergi ke browser dan kita ketikkan fresh LUT. Oke, nah nanti di sini cari yang fresh LUT yang warna ini ya. Kemudian kita klik. Nah, ini adalah tampilan pertama dari websitenya seperti ini ya. Jadi dari website ini adalah orang-orang yang memberikan sebuah LUT dan berkontribusi pada website ini. Kemudian kalian bisa langsung sign up dulu apabila belum mempunyai akun. Apabila sudah, langsung saja login. Di sini saya sudah mempunyai akun, langsung saja login. Oke, apabila sudah, di sini kita bisa memberikan LUT atau berkontribusi LUT ya, atau kita bisa mencarinya secara detail seperti ini. Di sini banyak tersedia ya, dari yang profesional ataupun kita kalau misalkan bingung bisa langsung saja ke popular LUT. Jadi kita langsung saja yang paling sering digunakan ya. Nah, di sini dia sudah muncul ya, most popular LUT di sini namanya, kemudian berapa kali download dan berapa orang yang menyukainya. Di sini kita bisa langsung saja, di sini kita akan mencoba yang Peaky Blinder. Kita klik saja. Dan di sini bentuknya ini gambarnya DaVinci Resolve, tapi jangan bingung ya. Di sini bisa kita gunakan pada CapCut. Nah, ini untuk contoh dari nama LUT-nya. Di sini ada gamma, color, key dan style. Langsung saja kita download. Oke, di sini sedang mendownload. Oke. Apabila sudah, nanti dia akan muncul. Oke, seperti ini ya. Di sini saya juga sudah mendownload beberapa LUT yang tersedia barusan di sana. Oke, langsung saja kita buka aplikasi CapCut PC-nya. Di sini saya sudah mempunyai beberapa contoh atau beberapa video yang akan kita color grade. Sebelum itu, kita import dahulu untuk grading color-nya. Kita masuk ke adjustment, dan pada LUT, kita klik import. Nah, untuk sebelum kita masuk sini, di sini ada tulisan support cube 3DL. Jadi, LUT ini support pada file yang berupa cube dan 3DL. Karena tadi filenya cube, jadi kita bisa gunakan. Di sini kita langsung masukkan aja ya semuanya dan kita open. Nanti dia langsung memasukkan dari LUT secara otomatis. Oke, di sini LUT-nya sudah masuk ya. Tadi yang Peaky Blinder, coba yang ini ya. Kita klik saja tanda tambah di sana. Kita perbesar, kita tarik sepanjang timeline kita, dan dia akan menjadi seperti ini ya. Ini yang Peaky Blinder ya. Oke, kita tarik dulu. Oke, ini sudah diberi color dari Peaky Blinder ya. Ini sebelumnya. Nah, ini sebelum. Dan ini sesudah. Jadi lumayan gelap ya.
Nah, dan yang paling bagus di dalam CAPAT ini, apabila kita terapkan LUTs yang setidaknya dia over, kita bisa menjaga kualitas dari kulitnya dengan cara mengaktifkan Skin Tone Protection. Nah, di sini ya, bisa dilihat. Ini apabila kita tidak aktifkan, maka kulitnya dia akan gelap. Tapi apabila kita aktifkan, jadi dia tidak akan mempengaruhi dari kulit tersebut. Oke, kita langsung coba dari yang lain ya, yang telah kita masukkan. Contohnya di sini ada Serpent. Oke. Nah, di sini ya. Ini sudah di color grade dan ini belum. Ini sebelum di color grade dan ini sesudah. Nah, ini sesudah di color grade. Jadi dalam download atau memasangkan LUT pada aplikasi CapCut ini sungguh mudah dan cukup praktis juga. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika itu bermanfaat, berikan tanda like dan subscribe. Jangan lupa untuk terus aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya di channel Power Editor. See you in the next video.